Direktur Moderatifi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang menggelar publikasi hasil sinkronisasi atau pemadanan daftar pemilih tetap Pilkada Kabupaten Sampang tahun 2018 dengan DP4 sebagai bahan perbaikan DPT tersebut. Sinkronisasi DPT ini dihadiri oleh KPU dan Bawaslu Pusat serta dari Provinsi Jawa Timur. Bahkan disaksikan langsung oleh PJ Bupati Sampang, partai politik serta tim dari masing-masing paslon bupati dan wakil bupati. Pro dan kontra dari tim paslon bupati dan wakil bupati mewarnai pembacaan hasil sinkronisasi saat KPU menyampaikannya di hadapan tamu undangan. Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Rohaniah mengatakan, validasi DPT tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak. Uji publikasi juga harus dilaksanakan untuk menampung partisipasi masyarakat. Perbaikan DPT ini tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak. Karenanya model-model uji publik itu harus dilaksanakan untuk menampung partisipasi masyarakat. Pemungutan suara ulang atau PSU Kabupaten sendiri rencananya akan digelar pada tanggal 27 Oktober 2018 mendatang. Dari Sampang, Roni Susanto, Madura TV, melapor. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.